Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SIPM Official akan memberi informasi, bos, tentang perbedaan cover speedometer Suzuki Spin pertama dan Spin versi kedua, bos. Jadi bagi konsumen atau masyarakat yang mau membeli online atau pesan di dealer resmi atau beli di toko-toko spare part, hari ini SIPM memberi penjelasan saja, bos. Bagi yang mau mengganti cover speedometer, ini contohnya, bos, atau cover belakang headlamp atau cover belakang housing headlamp. Jadi kode spare partnya ini 56321 46G30 strip T02, bos. Ini untuk versi 2008, bos. Dan untuk kode part ini (56321/46G10T02), bos. Jadi yang membedakan itu hanya 46G30, di sini 46G10, bos. Kalau kode awal sama 56321, di sini juga sama 56321. Yang membedakan itu biasanya stripnya dari tengah ini, bos, 46G10. Jadi bagi masyarakat atau konsumen yang mau membeli cover ini, jadi ini untuk versi spin pertama, bos. Untuk servi contohnya aja, bos, tangrai buka ini, bos. Kalau untuk versi spin pertama, lubang baut hanya ada dua, bos, kanan kiri bagian bawah dan atas tidak ada, bos. Di sini yang enggak ada, bos. Kalau untuk versi spin 2008, lubang bautnya ada 4. Ini, bos, ini versi spin 2008, bos. Di sini ada lubang baut di bawah kanan kiri dan di atas ini, bos, ada, bos. Jadi bagi konsumen yang mau membeli, jangan sampai salah. Bagi yang mau membeli cover, Kang Roy menyebutnya ini cover speedometer ini, bos, atau wadahnya, bos. Jadi jangan sampai salah kalau mau merestorasi atau mau mengganti cover ini, karena ada dua kodenya, bos. Ini 56321/46G30/T02. Ini spin mulai 2008 sampai 2011. Spin di Cilegon sampai 2011, bos, keluarnya, bos. Dan untuk ini 56321/46G10/T02, ini spin 2006 sampai 2007, bos. Jadi cukup sekian tentang perbedaan cover speedometer Suzuki Spin. Bagi yang suka dengan video SIPM Official, silahkan like, comment, and subscribe.